Pengorbanan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM perlu difahami setiap lapisan masyarakat dalam memastikan negara terus selamat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, amanah serta tanggungjawab yang digalas setiap anggota bomba amat besar dan perlu dihargai. Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian Hari Bomba Sedunia 2024 peringkat kebangsaan di Tambun. Saya percaya hari ini tidak hanya jadi hari kita pamerkan kekuatan kita, pengalaman kita, tetapi untuk mengajak rakyat memahami dan merasakan prihatin terhadap perkhidmatan keluarga, tenaga dalam jabatan yang bukan sahaja dapat menjamin keselamatan tapi kesejahteraan kita. Kadang-kadang kita dalam kesibukan kita sama dengan politik, pejabat awam, ke masyarakat biasa, kita lupa bahawa negara ini aman dan selamat kerana kawalan yang mengawal itu tentera, polis, jabatan bomba. Justru ujarnya, penghargaan perlu diberikan dengan komitmen yang ditunjukkan JBPM dalam memastikan setiap bencana dapat diatasi dengan baik di negara ini. Jelas Perdana Menteri, JBPM juga mendapat pujian daripada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam membantu menyelamat mangsa gempa bumi di negara itu tahun lalu. Dan saya rasakan bahawa negara ini harus diangkat martabatnya. Dan terangkat martabat dan upaya itu hanya dengan semangat dan buah pala. Dengan kecekalan. Hadir sama di Hari Bomba Sedunia 2024 peringkat kebangsaan, Menteri Besar Perak, Datuk Seri Saarani Mohamad dan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Ngah Kowming.